Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya hari ini sampai tak tahu nak komen apa. Saya bila Haji bawa apa nama tu? Spiderman dengan Iron Man ni, saya terfikir-fikir juga kenapa Haji sampai buat sampai begini. Jadi maksudnya Haji ni melihat bahawa keadaan yang ada hati perasaan manusia yang hidup ni lah, dah tak mampu nak buat apa-apa, mungkin perlu berharap dengan benda-benda yang visual lah, yang ada dalam televisyen, Transformers ke, Iron Man ke, Spiderman ke. Sehingga ke tahap itu Haji dan anak-anaknya punya menyuarakan rasa sedih sebab tidak memberi, tidak mempercayai tentang tanggungjawab. Saya sebenarnya kan rasa hari ini kan bukan perkara yang terbaik dalam hidup saya apabila saya marah. Bukan perkara yang terbaik dalam hidup saya bila saya menjatuhkan maruah sesiapa dalam jabatan kerajaan dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang saya jadi tak faham. Saya faham tentang SOP kerja dan juga perundangan. Kita kena menghormati dan sebagainya. Tetapi saya selalu cakap, orang politik dengan orang jabatan kerajaan, kerja kena dipisahkan. Bila ada campur tangan daripada pihak politik, ini menyebabkan hari ini kerja-kerja yang dijalankan oleh penjawat awam ini menyebabkan terbatas. Ada arahan-arahan yang telah menyebabkan mereka ini amat sukar untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Dan saya mohon hormati kepada abang-abang polis kita daripada IPD Putrajaya. Tetapi saya melihat hari ini satu kementerian KPJNKK yang saya sejak kebelakangan ini saya jumpa banyak pegawai polis yang saya nampak ada jiwa dan ada kesedaran untuk membela. Tapi kadang-kadang bila saya tengok satu kementerian yang dinama KPJNKK, sahabat yang saya hormati Datuk Sri Hamzah Zainuddin dan juga KSU, yang saya rasa beliau tidak layak untuk digelar sebagai seorang pemimpin. Sebab apa? Saya bukanlah pemimpin yang besar, tetapi saya adalah aktivis. Saya orang yang Allah SWT hantar dalam jiwa saya. Apabila orang mengadu masalah pada kau, maka kau dengarlah rintihannya. Saya teringat satu hadis daripada Imam Abu Hurairah, yang mana Rasulullah pernah bersabda, barang siapa melepaskan kesusahan orang lain, Allah SWT melepaskan kesusahan mereka. Tapi saya nampak dalam hal haji ni perkara yang amat kecil mungkin di pandangan mata pemimpin di dalam KPDNKK, tapi besar sebenarnya, besar dia punya kesakitan. Cuba bayangkan, saya nak tanya tuan-tuan yang ada pada hari ini, saya nak tanya Datuk Sri Hamzah Zainuddin, saya nak tanya kepada KSU, sekiranya kamu ini menjadi seorang menteri, tiba-tiba hari ini kamu diberhentikan tanpa sebab, apa perasaan setelah kamu dah berkhidmat selama 17 tahun? Kamu sebagai KSU, kamu dah berkhidmat 17 tahun, tiba-tiba kamu diberhentikan tanpa sebab, apa perasaan? Ini benda yang saya nak reverse psikologi. Saya nak beritahu macam mana perasaan seseorang yang bila kesakitan. Saya ni kadang-kadang saya jadi pelik. Kucing. Saya ni peminat kucing. Tuan boleh cek sejarah. Saya memang suka bagi makan kucing. Kucing ni pun lalu di tepi saya. Saya tidak mengenali kucing tu. Saya tak kenal pun kucing tu. Tapi saya tetap memberi makan. Dan saya selalu cakap dengan sahabat-sahabat saya, berilah makan kucing walaupun di mana kamu ada. Kat kedai makan ke, kat restoran bagi. Itu kucing. Ni manusia tau, yang Allah SWT berikan akal, yang Allah SWT berikan nafsu, yang Allah SWT berikan keimanan pada diri dia, yang Allah SWT beri sifat pada diri dia. Kita buat dia seperti tak ada harga diri. Mungkin ada yang gelak kan. Saya tahu tadi ada yang duduk di sini gelak kan, Haji Fazilah. Gelaklah selagi boleh gelak. Dan saya tadi berjalan pun ada yang menyindir Haji Fazilah. Dalam keadaan saya keluar daripada surau, dan saya turun rumah pun ada sindir. Kata, apalah nak menangis.
mungkin benda ni belum kena pada tuan-tuan. Mungkin benda ni belum ada. Percaya saya cakap apa saya cakap. Saya bagi tahu dunia sudah akhir zaman tau. Dekat dunia sudah akhir zaman. Tuan-tuan ni akan merangkak tau, saya bagi tahu. Siapa yang menzalimi haji ni akan merangkak di yauman kiamat. Dan saya berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kamu lakukan kepada Haji Fadilah adalah perkara yang amat menyakiti hati saya. Saya tak ada hubungan dengan dia. Saya tak ada relationship. Saya tak ada hubungan dengan dia. Tapi dia adalah, saya lihat dia sebagai seorang manusia, seorang insan. Apalah salah Encik Menteri, wahai Menteri. Kamu turunlah tengok dia. Kamu KSU turunlah. Kamu kan pemimpin khalifah. Kamu yang dipanggil khalifah, mana sifat kepimpinan? Saya tak nak komen tadi sebab saya sakit hati. Saya datang sini tujuan saya demi Allah, aku Rasul. Ya Allah, kau dengarlah apa yang aku kata, ya Allah. Saya datang hari ini bersama sahabat saya. Saya datang nak menuntut hak seorang insan saya. Salah ke tuan-tuan bantu dia? Salah ke tuan-tuan rayu dan beri bantuan yang terbaik pada dia? Dia cuma minta simpati pada kita, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan nanti bila di yauman kiamah Allah Subhanahu Wa Taala tak simpati pada kita sebab kita menzalimi dia. Cuba kita bayangkan satu hari nanti tuan-tuan yang menjawab jawatan di sini tidak pernah menegur pemimpin yang berlaku zalim pada dia. Dan Allah Taala tanya, apa yang kau buat tuan? Allah Taala, apa yang kau buat kepada insan yang aku ciptakan, Tuan Haji Fazilah? Tuan-tuan akan rasa macam mana Allah Taala memberi azab pada kita. Saya tak nak komen banyak-banyak. Kalau perlulah, saya dengan merasa merendah diri pada ini, saya mohon kepada Allah SWT. Saya mohon kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Najib, bantulah Tuan Haji Fazilah untuk saya. Bantulah Tuan Haji Fazilah untuk maruah negara. Bantulah Tuan Haji Fazilah untuk kami semua. Bantulah dia. Dia perlukan tuan-tuan. Saya bercakap dengan dia sebentar tadi. Dia mohon dengan saya. Dia kata, boleh tak dia nak minta tolong PM? Saya cakap, Haji, kalau itu yang Haji nak, saya cakap, ini tanggungjawab KPDG, okay, bantulah dia. Saya tak nak komen apa-apa lagi. Tuan-tuan jalankan tanggungjawab tuan-tuan. Saya buat selagi mungkin. Saya minta maaf, Haji. Saya dan rakan-rakan saya minta maaf, Haji. Kami cuba buat yang terbaik untuk Haji. Ini yang kami mampu lakukan. Saya mohon tuan-tuan, marilah semua rakyat Malaysia kita berdoa dan solat aja terbuka hati pemimpin negara kita supaya mengasihani Haji. Mudah-mudahan. Saya tak tahu.